Jadi saya akan coba bakar ikan ini guys, karena ikan ini katanya enak guys. Nah, jadi saya coba bakar ikan ini saja, karena ini tidak perlu dibersihkan guys. Jadi ini hasilnya guys, sebentar saya akan bakar. Jadi ada ikan merah, ini ikan botila guys. Jadi seperti inilah jenis-jenis ikan di daerah saya. Nanti dibakar makanya sama pisang guys. Nah, dan jangan lupa ada dabu-dabu manta. Apinya sudah mulai padam guys. Jadi saya akan coba bakar ikan ini guys, karena ikan ini katanya enak guys. Nah, jadi saya coba bakar ikan ini saja, karena ini tidak perlu dibersihkan guys. Ini kan guys, ini ekor, saya cukup guys untuk perut saya sendiri guys. Ini kencang sekali guys, sangat panas nih. Mantap. Ya, sangat bagus sama ini guys. Ikannya sama pisang sana, ikannya sudah bisa dibalik guys, kita balik sudah dan sampai gosong guys. Ini gosong, aduh bahaya ini.
mantap. Waduh, matang kali guys. Ikan 3 ekor saya bakar sama pisang 5 guys, cukuplah buat sendiri. Buat makan siang guys. Sudah bosan nih. Sudah matang guys, ikannya sudah matang. Dabu-dabunya sudah tumpeng guys. Tapi lumayan lah. Memang mantap. Mantap guys. Bismillah. Mantap guys. Nah, ini pisang bakar guys. Ini makanan khas Maluku Utara guys. Pisang bakar. Iya. Mari guys, kita makan. Bismillah. Pisangnya masih segar guys. Mantap lah. Lapar guys. Dari tadi saya belum makan. Jadi sini saya sendirian guys. Anggaplah ini solo camping. Tapi sekalian fishing. Jadi solo camping sama fishing. Ini sana guys. Semoga teman-teman dapat banyak guys. Segar. Karena ikan ini baru turun dari pantai guys. Jadi
otomatis dagingnya masih segar. Pisang lagi guys. Wah, mantap matangnya guys. Mantap guys. Mantap.